Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku, channelnya berita bola Indonesia. Kali ini aku akan membahas line up Persija Jakarta versus PSBS Biak dalam BRI Liga 1 2024-2025 pekan keempat. Mengerikan nama asing Persija diturunkan. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya teman-teman semua harus tekan like, subscribe, and comment, dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Persija Jakarta dalam BRI Liga 1. Berikut line up Persija Jakarta versus PSBS Biak dalam BRI Liga 1 2024 pekan keempat. Berikut jadwal pertandingan Persija Jakarta versus PSBS Biak. Berikut jadwal pertandingan Persija Jakarta versus PSBS Biak pada pekan keempat BRI Liga 1 yang akan bermain pada tanggal 12 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di Stadion Dipta dan akan ditayangkan di live Indosiar dan video.com. Dan berikut hasil pertandingan terakhir Persija Jakarta, yaitu berhadapan dengan Persis Solo, di mana Persija berhasil memetik 3 poin dengan skor 2-1. Gol Persija Jakarta dicetak oleh Rio Matsumura di menit 62 dan 74, sedangkan gol Persis Solo dicetak oleh CDB di menit 56. Dan berikut hasil pertandingan terakhir PSBS Biak, yaitu berhadapan dengan PSIS Semarang, di mana PSIS Semarang berhasil unggul 1-0 atas PSBS Biak. Gol PSIS Semarang dicetak oleh Paulo Galli di menit 71. Oke guys, itu tadi jadwal Persija Jakarta versus PSBS Biak dalam BRI Liga 1. 6 pemain asing Persija diturunkan. Berikut line up Persija Jakarta versus PSBS Biak. Berikut di posisi penjaga gawang Persija Jakarta ada pemain asing asal Brazil, yaitu Carlos Eduardo, berusia 32 tahun. Di posisi back tengah ada pemain timnas Indonesia, yaitu Rizky Ridho, memiliki tinggi badan 183 cm. Masih di posisi back tengah yaitu ada Ondrej Kudela, pemain asing asal Republik Ceko, berusia 37 tahun, tinggi badan 182 cm. Berikutnya di back kiri ada Firza Andika, berusia 25 tahun, memiliki tinggi badan 169 cm. Di posisi back kanan ada pemain yaitu Rio Fahmi, berusia 22 tahun, memiliki tinggi badan 170 cm. Di posisi tengah berikutnya yaitu ada pemain asing asal Jepang, yaitu Rio Matsumura, berusia 30 tahun, tinggi badan 166 cm. Di posisi tengah masih ada pemain asing asal Polandia, yaitu Maciej Gajos, tinggi badan 174 cm, berusia 33 tahun. Masih di posisi pemain tengah ada Sahrian Abimanyu, berusia 25 tahun, tinggi badan 171 cm. Selanjutnya di posisi pemain depan ada Rico Simanjuntak, berusia saat ini 32 tahun, memiliki tinggi badan 158 cm. Di posisi pemain depan masih ada Gustavo Almeida, berusia 27 tahun asal negara Brazil, memiliki tinggi badan 185 cm. Selanjutnya di posisi depan tengah ada pemain Marko Simic asal Kroasia,
berusia 36 tahun, memiliki tinggi badan 187 cm. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and komen, dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Persija Jakarta dalam BRI Liga 1.